Mohon Ustaz jelaskan masalah tahlilan orang baru meninggal dunia 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari. Banyak. Di daerah Linggani membuat atau menambah 60 hari, 80 hari. Apakah ada dalilnya yang bersangkutan jadikan rujukan atau apakah ulama sepakat dengan hal ini? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Mak saya meninggal bulan Maret. Maret 2019. Sekarang bulan? Hah? Bulan Februari. Berarti sebulan lagi setahun. Tak pernah berhenti. Saya teruskan aja. Saya terus baca Yasin, saya terus tahlil, saya terus bagi beras fakir miskin. Bagi. Tak ada saya hitung sehari, dua hari, 20 hari, 30 hari, 100 hari, tak ada. Terus sampai kapan? Selama ada duit sampai mati hari kiamat. Silakan. Kalau sayang sama orang tua kita, tak kita hitung-hitung. Tapi tak semua orang mampu. Maka karena dia tak mampu, maka dia pilihlah 7 hari. Ada dalam Quran 7 hari? Tak ada. Ada dalam hadis 7 hari? Tak ada. Nabi tak ada menyebut. Quran tak ada menyebut. Hadis tak ada menyebut. Nabi tak ada menyebut. Sahabat Nabi tak ada menyebut. Lalu yang menyebut 7 hari itu siapa? Yang menyebut 7 hari itu dari kalangan tabi'in namanya Imam Atha. Apa kata Imam Atha? Imam Atha ini ulama. Orang meninggal dunia diuji di kuburnya 7 hari, maka diringankan ujiannya kalau keluarganya bersedekah makan selama 7 hari 7 malam. Maka yang kaya-kaya, yang duit banyak, yang kebun luas, yang sampan banyak, yang ikan banyak, sedekah. Yang tak ada duitnya sampai ngutang. Miskin, susah, melarat, ngutang pula lagi untuk buat bubur kacang hijau. Inilah dia orang susah, ditimpa tangga, diterkam kucing. Datang alim ulama, tokoh masyarakat, serikat tolong-menolong, datang ke rumah dia. Kami tahu kau miskin, susah, tak ada duit, maka kau jangan masak, kami yang akan bawakan masakan. Si Fulan, bawa air galon. Si Fulan, bawakan nasi. Si Fulan, bawakan rendang. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi SAW? Siapkan makanan untuk keluarga Ja'far li'annahu yus'iluhum. Tapi kalau ada yang kaya, sedekahkan. Buat nasi kota, buat nasi banyak-banyak. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Kata sambutan dari saya sebagai keluarga ahli waris, saya tahu kalian semua takut makan. Ini bukan harta warisan, ini bukan harta yang belum dibagi, ini bukan harta almarhum, ini ada anak-anak saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini orang kaya? Bagi sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat, umakku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah sampai apa tak sampai? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sedekahlah engkau, sedekah kau sampai. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Kesimpulannya, yang miskin, yang susah, tak usah buat. Karena kalian sudah susah, sudah kena musibah. Kasih tahu, yang miskin, yang susah, jangan sampai ngutang gara-gara itu. Kirim aja Al-Fatihah. Wa in khatimul Quran, sebagus-bagusnya kirimkan sekhatam Quran, kata Imam Nawawi. Tak sanggup sekhatam Quran, bacakan surat Yasin, hatinya Quran. Yasin pun tak sanggup, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, ke laut. Papaya-paya. Tahlil Pak Ustaz, man halala sab'ina marratan. Siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada mayit, yantafi'u bihi, maka pahalanya sampai kepada orang mati. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Siapa yang bertahlil 70 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 70 kali, hadiahkan pahalanya ke mayit, sampai. Kalau ada jamaah mengatakan tak sampai, mana nama lengkapnya? Sini, sini, sini. Supaya nanti kalau dia mati, saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Jelas? Insya Allah ceramah saya jelas selama ini. Yang bilang tak jelas itu tak ada duit paket, beli paket. Apa hukumnya kita punya kedai kopi, tapi sering dilakukan permainan batu domino. Permainan tersebut selalu dengan taruhan. Bukan taruhan uang, tapi rokok. Macam mana pendapat Pak Ustadz tentang hal tersebut? Orang yang punya kedai kopi mencari rezeki yang halal barokah supaya hidupnya diridhai Allah. Betul. Kalau ada rezeki yang tak barokah namanya istidraj. Istidraj itu apa? Azab yang tertunda. Coba tengok doa selamat. Doa selamat mau menjelang Ramadan, 71 hari menjelang Ramadan, doa selamat. Orang Melayu di Dai masih ada lagi malam doa selamat menyambut puasa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan. Rezeki barokah. Mana ada rezeki barokah? Di situ ada haram. Mana ada rezeki barokah? Ada judi. Mana ada rezeki barokah? Orang lupa salat. Ayya 'ala salah. Kelepak balana. Mana ada barokah?
Berhenti. Berhenti. Hai, yang menyediakan tempat-tempat judi, tempat-tempat gaplek, walaupun judinya cuma makan Indomie, walaupun judinya cuma duduk-duduk saja. Berhenti. Tak juga berhenti kalian. Tengok, naik air laut itu ke darat baru tahu. Menggulung dia naik. Apa namanya? Tsunami. Itu baru yang perempuan. Yang laki-laki, Sumanto. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Azab Allah kalau datang, dia tidak mengazab yang berdosa saja. Yang baik-baik pun habis rata semuanya. Bapak ibu pikir kalau tsunami itu datang naik ke darat, apa ditengoknya, ditanyanya dulu, ini rumah orang main gaple apa tidak? Main gaple, hancurkan. Ini sembahyang, tidak, mana ada, rata semua dengan tanah. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak lakukan itu, la yushikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqaban. Allah akan turunkan azab. Ketika azab turun, kamu berdoa pagi, petang, siang, malam, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah. Kenapa tak dikabulkan Allah? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Sudah kusampaikan ya Allah. Sudah kusampaikan ya Allah. Buatkan perdanya, peraturan daerah. Marah Ustaz. Enggak, memang stylenya aja gitu. Apa hukum menyimpan keuangan masjid beratus juta ke sebuah bank konvensional? Duit masjid itu punya ketua masjid atau punya umat? Punya umat. Kenapa disimpan? Mestinya begitu dapat duit, belikan karpet. Dapat duit, perbaiki WC. Dapat duit, betulkan dinding. Dapat duit, betulkan kubah. Dapat lagi duit, beli tanah samping, buat sekolah MDA. Dapat lagi duit, sekolahkan. Ini begitu bangganya, masjid kita sekarang 200 juta. Punya siapa? Itu bukan punya kau ketua masjid. Ini ketua masjid yang begini mesti dilengserkan. Itu bukan punya dia, itu punya umat. Umat yang punya, kebetulan diangkat untuk menjadi koordinator. Oleh sebab itu masjid yang baik adalah masjid kita sampai hari ini saldonya nol. Kenapa? Karena semuanya dipakai untuk kemaslahatan umat. Ini jamaah duduk sampai menggigil kedinginan, kena malaria karena tak ada lantai. Sujud orang di masjid, bangkit dari sujud, kening, berpasir karena tak ada keramik. Duit banyak pakai. Apalagi kalau dimasukkan ke bank konvensional, masukkan ke bank Riau Kepri Syariah. Kalaupun ada juga tabungan masjid, masukkan ke bank Riau Kepri Syariah. Ustaz enak aja ngomong. Emang Ustaz pernah ketua masjid? Jelek-jelek gini ketua masjid nih. Ini ketua masjid nih. Main-main. Apakah boleh kas masjid kita gunakan untuk membayar honor-honor guru TPA atau membeli konsumsi dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan? Honor guru ditanggung oleh siapa nanggungnya? Ra'iddin wad-daulah. Tugas sultan, sultan dulu kerajaan Riau Lingga, maka dia ada namanya sultan, semua guru agama mufti ditanggung oleh sultan. Karena kita tak punya sultan lagi sekarang, maka ditanggung sebagiannya oleh Kementerian Agama yang PNS, guru-guru, penyuluh di kantor KUA. Tapi tak semuanya terbisa terakomodir karena keterbatasan APBN, APBD, maka ada pula dari APBD kabupaten, maka diberikan santunan. Tak juga bisa, maka masyarakat berkumpul bersama-sama, itulah yang masuk dalam sedekah dalam masjid. Yang tak boleh dibagikan itu adalah dia khususkan, ini sedekah kotak yatim. Tak boleh diambil kotak yatim diberikan ke guru TPA, tak boleh. Yatim hanya untuk makanan yatim. Makanya kotak itu mesti banyak. Kotak yatim, kotak du'afa, kotak pembangunan masjid, kotak sodakoh. Yang sodakoh ini boleh untuk umum. Adapun kotak yatim tak boleh. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Siapa yang memakan harta anak yatim? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka sama seperti memakan api neraka. Yang sodakoh umum boleh. Yang khusus tak boleh. Di kecamatan Lingga ini ada binatang yang bernama keluang. Batman. Seperti kelelawar tapi agak besar. Setiap sore atau musim buah banyak binatang tersebut keluar sehingga berterbangan di atas langit mencari makan berupa buah-buahan. Apa hukum mensongkonsumsi hewan tersebut? Giginya, makanannya memang makanannya kates, jambu. Tapi giginya tajam. Tajam kan? Macam anjing mukanya kan? Kukunya tajam.
maka kiasnya kemana? Dia masuk dalam kategori buas. Maka dalam, andai tidak buas pun dia masuk dalam kategori menjijikkan. Nengoknya aja macam anjing. Anjing terbang itu sebetulnya. Oleh sebab itu maka dalam mazhab Syafi'i ada beberapa kriteria. Pertama, rupanya macam binatang haram. Yang kedua, cara hidupnya macam binatang haram. Pakai kias dia. Quran, hadis, ijma', kias. Dalam masalah binatang, yang paling ketat Hanafi. Dalam masalah binatang, yang paling longgar Maliki. Dalam masalah binatang, yang pertengahan adalah mazhab Syafi'i. Tidak boleh karena di dua alam. Tidak boleh karena menjijikkan. Wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Diharamkan bagi kamu yang menjijikkan. Bekicot boleh apa tak boleh? Tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Menjijikkan. Tapi di Maroko, mazhab Maliki, dijual sup bekicot. Namanya eskargo. Saya waktu pertama jadi mahasiswa, dibawa sama kawan-kawan. Mat, ayo kita makan eskargo. Saya sangka masih es krim. Saya tengok. Macam bekicot. Ini bekicot, kata saya. Enggak, kata mereka. Saya makanlah habis semangkuk. Upanya dikerjai anak-anak lama. Bekicot. Dalam mazhab Syafi'i haram. Kenapa? Menjijikan. Dalam mazhab Maliki tidak. Maka dalam mazhab Maliki ketat. Kalau ada orang mengatakan makanlah keluang ini karena keluang ini makruh, mungkin yang dia pakai adalah mazhab Maliki. Tapi jangan pula kalian gorengkan nanti saya kasih besok pagi. Oleh sebab itu maka masih banyak lagi makanan-makanan lain yang kita makan. Salah satu penyebab corona ini, inilah dia. Ini corona. Kalau dimakan ini lama-lama bukan corona, corolla pun datang. Barulah paham kita bagaimana halus bersihnya ajaran Islam, bahwa ternyata makanan-makanan yang kotor ini tidak hanya berpengaruh pada perilaku, tapi juga berpengaruh kepada kesehatan. Dibawalah dua ekor ayam jantan. Hei Imam Muhammad Abdo, iya, mengapa tak boleh makan babi? Kata si Muhammad Abdo, coba bawa ayam jantan. Dua ekor ayam jantan, masukkan satu ayam betina, buat satu kandang. Bukelai ayam jantan dua ekor sampai tetes darah penghabisan untuk merebutkan ayam betina. Masukkan dua babi jantan, satu babi betina. Kompromi dia. Tak ada rasa cemburu dalam hatinya. Oleh sebab itu maka makanan berpengaruh kepada perilaku, makanan berpengaruh kepada otak, makanan ternyata juga berpengaruh kepada kesehatan. Maka disitulah hikmahnya. Apa kata Syekh Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, namanya Buya Alaidin At-Tari Aidarus. Kata beliau waktu ziarah ke makam Syekh Burhanuddin, kalaulah indak dek Syekh Burhanuddin sampai kini awak makan keluang. Masih ingat saya cakapnya itu. Kalaulah bukan karena Syekh Burhanuddin, ulama di Kampar Kiri, lahir tahun 1111, 1000 tahun yang lalu. Kalaulah bukan karena Syekh Burhanuddin, sampai hari ini kita makan keluang. Syekh Burhanuddin mengharamkan keluang, sampai hari ini orang Kampar Kiri tidak makan keluang. Mudah-mudahan kita selamatkan diri kita dari makan ini insyaAllah. Kecuali semuanya mati. Semua binatang mati kecuali keluang. Pilihannya dua, mati atau makan keluang. Pilih mana? Makanlah sup keluang. Tapi selama masih ada lagi makanan-makanan ikan melimpah ruah, maka jangan kotori mulut kita, badan kita dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Lingga menjadi negeri yang tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan yati rizquhu min kulli makan, jadikan Lingga negeri yang aman damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah.